الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علوم في دارين أمين مسألة هذه مسألة إني ساتو مسألة Al-amru biwahidin min asya'a yujibu wahidin la bi'ainu. Al-amru biwahidin, perintah dengan satu perkara. Min asya'a, dari beberapa perkara. Yujibu wahidin, itu mewajibkan satu. La bi'aini, tidak dengan ainnya. Ya. Tidak dengan ainnya, maksudnya tidak dengan mesti itu tertentu itu, enggak. Pokoknya kalau sudah dilakukan satu, selesai. Al-amru biwahidin min asya'a yujibu wahidan la bi'aini. Perintah suatu perkara, perintah satu perkara dari berbagai perkara itu mewajibkan satu, tidak dengan ainnya, tidak dengan satu tertentu. Pokoknya kalau dari sekian sudah dilakukan satu dari yang lain, sudah terlaksana. Ya, seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu ada tiga pilihan. Beri pakaian, ya. Memerdekakan budak, beri makan. Dia bersumpah, ketika di tengah sumpahnya dia mau batalin sumpahnya karena melihat maslahat, lebih maslahat batalin sumpah daripada menjalani sumpah. Maka dia pilih antara tiga itu. Satu dilaksanakan, selesai. Apakah pengen kasih makan aja atau memerdekakan budak, ya, atau beri pakaian. Contoh lagi, haji. Perintah untuk melakukan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata, ya. Itu kan perintah wajib menjalankan haji. Nah, caranya bagaimana? Bisa haji ifrad, bisa haji tamattu, bisa haji qiran. Satu dilakukan, selesai. Gitu. Wa qila al-kullu. Ada pendapat mengatakan semuanya. Wa iskutu biwahidin, dan gugur dengan sebab satu dikerjakan. Jadi dikatakan semuanya, tapi ketika dikerjakan satu, gugur. Yang pertama mengatakan satu, wajibnya satu, tidak dengan zatnya. Yang penting, ya,
ada satu yang dilakukan. Waqila al-wajibu mu'ayyanun, dan ada qil pendapat lain mengatakan yang wajib itu tertentu. Fa in fa'ala ghairahu saqata, maka jika dia lakukan yang lainnya maka gugur. Sudah dilakukan satu gugur. Wa qila huwa ma yakhtaruhu al-mukallaf, dan kata qil dia itu ya, dia itu yang berstatus wajib adalah ma yakhtaruhul mukallafu, apa yang dipilih oleh seorang mukallaf. Fa in fa'alal kulla, maka jika dia lakukan semuanya, fa qila al wajibu ala, maka dikatakan yang wajib itu adalah ya, yang paling atasnya. Maksudnya yang pahalanya lebih di atas, lebih banyak. Wa in tarakaha, dan jika dia tinggalkan semuanya, faqila yu'aqamu ala adna, maka dikatakan disiksa dia, dihukum dia atas paling rendahnya. Ya. Maksudnya apa? Sebab meninggalkan perbuatan yang paling rendah tingkat dosanya. Wa yajuzu, dan boleh tahrimu wa'idin la bi'aini, dan boleh mengharamkan satu tidak dengan ainnya, tidak dengan yang tertentu. Diharamin satu la bi'aini, tidak dengan ainnya, maksudnya tidak dengan tertentu sesuatu yang diharamkan. Wa yajuzu tahrimu wahidin la bi'ainihi, khilafan lil mu'tazilati, lainnya kepada lain halnya bagi ulama mu'tazilah. Wa iya kal mukhayyar, itu seperti sesuatu yang dikasih pilih. Wa qila lam ya lam tarid bihi lughatu, kata pendapat lain mengatakan tidak datang satu bahasa tentangnya. Mas'alatun fardul kifayati muhimun. Sampai sini dulu ya.